Nah, Remisa, ini kami sudah sampai di Pelabuhan Lebar ya, yang mana kami gak kebagian kapal yang langsung tujuan Surabaya. Akhirnya kami nanti akan naik yang tujuannya turun di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, seperti itu. Itu Mas Iridis karena sudah kita parkir ya. Ini langsung masuk kalau kita. Ya, ini kami langsung masuk ya. Dadah, Seta. Oh, langsung masuk, Yung. Yung, kok langsung masuk? Kok langsung masuk, Yung? Set ya, set ya. Sing itu sing iki ora. Ora. Sing iki ora. Keparama kudu iki lah. Kenapa sih? Kayaknya kapalnya sih bukan ini ya. Nanti kami naiknya kalau nggak salah kapal Parama, seperti itu. Kiri. Karpe nyuak ngatur-ngatur. Nah, inilah momen saat Mas Idris merayu bakul kopi ya. Nih, we eling sing nang umeh di. Gua nggak plong-plong peduli sisan kok ora bete cowor. Akel bul kakak kamu eh. Itu kopi apa ditanyain kok? Bun Zaki iya ke. Ini gimana Pak Jreng? Mosok motornya bakal lombok gak mau buat cabai malah buatnya bawang ha? Udah Cak Din itu. Kok sampai meriang ngono lho, Cak. Pak Suti pripun? Apa karena Pak Dre ngasih setoran dia terlalu mahal? Tenang enggak apa-apa. Nanti saya sampaikan. Target ya. Mau ngomong enggak apa-apa kalau misalnya target dari Pak Dre yang terlalu tinggi, nanti saya yang ngomong ya. Ora lah, ora. Aduh, melase. Pirang PP sih enggak boleh. Jenengan. Ya, Mas. Berapa PP enggak pulang? Oh, mek sampe pi. Mosok sih. Berarti sampean ngeter sak mburine bakso. Ya. Oh. Ketemu sapa? KL asik kan. Heeh, asikil ngulur sampean ngetan sih. Yo bareng jenenge nang bareng karo nyong, Kak. Ampun. Yang cuacane nang ngene lho, panas. Waduh. Positif. Dhe arep itu ta? Aduh. Teh tolak angin. Aduh guys. Bro wis campur aduk ora karuan jam, sampe rasane kaya wis prokol anu. Mari kene oban demo guys Mas moro rada mending. Nah, Remisa, jadi ini saya masih belum naik kapal ya, masih nunggu kapalnya datang. Yang mana nanti sih untuk kabar beritanya kapal baru sandar jam 12:30 malam ya. Itu masih pada parkir di sana semua. Dan ini adalah kapal yang menuju ke pelabuhan Padangbai Bali. Nah, itu udah ada yang jalan. Kalau untuk yang langsung ke Surabaya itu parkirnya di sebelah sana ya. Nah, sebelah sana yang kemarin waktu saya turun dari Surabaya langsung ke Lombok, seperti itu Remisa. Ini sama ini itu dermaga 1, 2, 3 itu ke Padangbai semua atau ke Bali semua. Jadi untuk yang langsung ke Banyuwangi belum ada kapalnya, nunggu nanti ya. Oke, Remisa. Dan untuk tarif yang dari Lombok menuju ke Bali itu nggak salah, kalau nggak salah sekarang di sekitar harga 1.800.000. Jadi nggak beda jauh ya sama yang langsung ke Banyuwangi.
bersiap-siap di dermaga 2 Remisa ya, karena nanti kapal akan sandar di dermaga 2 dan kami akan naik juga dari dermaga 2 ini Remisa. Nah itu ada Mas Sam Idris EDW, ada si Dawuk, dan juga ada Cak Din Api Sadorsata. Oh, truknya Pak Jreng ya, Oji Jreng. Ini nunggu kapalnya datang, sandar, kemudian kami naik. Oh, kapalnya sudah datang Remisa. Mau sandar dulu, habis itu kami baru naik ya. Kami naik kapal Parama tujuan Banyuwangi, dari Lembar langsung ke Banyuwangi. Nah itu kapalnya Remisa itu. Jalan Remisa tepat jam 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah ya. Berarti kalau di Pulau Jawa pukul 4 dini hari. Kalau untuk targetnya sih 12 jam. Coba lihat saja besok ya. Jam berapa sampai di pelabuhan Ketapang seperti itu. Adalah sebelah kiri sini itu Pulau Bali dan sebelah kanan itu adalah Pulau Jawa. Coba dilihat kelihatan enggak ya? Nah, itu kelihatan ya, itu yang ada putih-putihnya itu Ketapang itu Remisa. Mendung. Nah, kita menuju ke sana dulu ya, biar bisa dilihat-lihat. Nah, kan? Ketapang Remisa, Ketapang. Banyak pulau-pulaunya ya, itu ada gunung yang kalau mau ke Ketapang itu berarti Baluran.
tahu gunung apa ya, itu Alas Baluran itu. Kita lihat lagi. Kelihatan kan? Dan ini adalah salah satu kegiatan yang berfaedah, naik ke kapal membawa susu ya. Merah itu yang ada di situ. Ini maksudnya gimana maksudnya untuk pokok bawa susu segala. Nah, itu ada pemerasan susu. Terus ini dapat segini lumayan tuh. Oh, mantap. Oke, okay, weh. Ini kami sudah memasuki area Dodol Watu ya. Berarti tidak lama lagi akan sampai di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Remisan. Kita lihat ya. Itu patung gendrungnya. Nah, itu patung gendrungnya itu. Patung gendrungnya itu ya. Kelihatan kan patung gendrungnya walaupun kurang begitu jelas. Nah, itu yang tempat biasa saya, Mas Timbul dan teman-teman ngopi di pinggir pantai kalau mau ke Bali ataupun bongkar di daerah Ketapang.